Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari portal yang terpilih. Tolonglah jangan buat gosip murahan, Putri Saranavi gila talak, hantar bunga dan kek untuk bekas suami. Pelakon Putri Saraliana menafikan dirinya menghantar bunga dan kek kepada bekas suami yang juga pengarah sensasi, Syamsul Yusof, sebagai tanda meminta maaf seperti yang tular di media sosial. Tegasnya, pemberian kek dan bunga itu adalah untuk bekas mentuanya, Datu Yusof Aslam dan Datin Fatima Ismail. Putri Sara atau lebih mesra dengan panggilan Sara berkongsi perkara itu menerusi hantaran di IG story miliknya baru-baru ini. Dalam pada itu, Sara meminta agar warganet di luar sana tidak menyebarkan gosip murahan tanpa mengetahui keadaan sebenar.